waktu nikah pakai cincin kawin nggak? Enggak dong. Nggak pakai cincin kawin? Enggak. Kalau sekarang lebih terlambat nggak apa-apa lah ya. Yang penting dikasih cincin, tangannya seapa istrinya? Segini. Ya. Sekelingking saya. Sama. Iya. Sekelingking saya kurang ini lebih ya. Cakep nih. Yang ini, ya, ini Cini. Ini berapa nih? Ya, timbangin ya. Ditimbang, iya. 1360. 1360. Ya, segramnya 680. Enggak bisa kurang. Udah kasih pasnya. Benar. Iya. Berapa jadinya? 1360. Tanggung amat pakai 60. 50. Biar enggak sekembalian ya, dulu. 1350. 1350. Ya, tuh dilurusin, Pak. Jadi enggak pakai 10.000 ya. Lumayan. Menghemat. Oke, makasih banyak ya. Makasih. Besok nih, Pak. Ditambahin lagi. Amin, 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 amin. Wah, nih Bapak nih udah banyak nih. Coba gimana perasaannya Bapak nih? Ya, seru lah. Coba kan maju lagi, Pak. Kita maju lagi sini sedikit nih. Ah, coba saya pengen tahu gimana perasaannya Bapak yang mendapatkan hari ini rezeki dari Allah yang enggak disangka-sangka. Alhamdulillah, senang banget. Tapi Bapak senang ya Pak ya? Iya, senang banget. Bisa ngebahagiain istri ya. Nih, dikasih oleh-oleh ya. Pulang ya. Ya, ya. Ada cincin, ada ya. Baju gitu ya. Ya. Bapak, doanya apa sih sama Allah? Ya, nggak ada lagi minta-minta aja sama yang kuasa. Setiap malam, kalau setiap waktu gitu. Setiap waktu minta rezeki yang halal. Ya, jalan syariatnya ya. Ya begini. Masya Allah. Bapak rencananya mau pulang kapan? Sore ini atau nanti malam? Nanti malam. Nanti malam mau pulang ya. Nih, tadi kan kita ngobrol-ngobrol katanya Bapak ternyata kalau misalnya naik bus itu nggak bisa beli tiket, tapi nah. Naik langsung bayar. Ya. Berapa bayarnya, Pak? Ya, 100. 100. Ya. Bapak pengen apa sih? Nih, buat nanti malam ya. Naik apa bus. Bis. Ya. Nah, pengen lebihnya pengen apa mintanya sama Allah? Ya. Yang Bapak minta sama Allah apa selama sama ini? Sama Allah itu mudah-mudahan dikasih rezeki gede buat modal sambil berobat. Amin. Gitu. Kita kan punya penyakit. Amin. Mana bisa ngomong datan gitu. Amin. Ada penyakitnya. Bapak mau, mau punya gerobak? Mau usaha sendiri? Mau banget. Tadi Bapak bilang bikin gerobak itu nggak kecil biayanya, hampir 4 jutaan. Iya, Pak ya? Dari berbagi rezeki, Trans TV. Deh, Bapak mau dikasih modal 5 juta buat bikin semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ini modal. Amin, amin ya Allah. Amin. Atau karyawan-karyawannya Trans TV mudah-mudahan dikasih kesehatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dikasih rezekinya. Amin. Mudah-mudahan dari Trans TV juga ini mudah-mudahan dibalas ku Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Amin. Bapak makasih banyak ya, terima kasih banyak sekali lagi Bapak udah bisa ketemu dengan kita berbagi rezeki Trans TV ya. Mudah-mudahan Bapak juga selalu diberikan kesehatan, dari doa-doanya juga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.